Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Tan Sri Mahyadin Mak Yassin sangat tertekan sekarang ini dan mungkin juga terdesak dengan keadaannya. Baru-baru ini Mahyadin juga mengaku bahwa dia tidak cukup wang untuk membayar denda. Nampaknya dia semakin terdesak sehingga tak boleh tidur malam. Sukar untuk tidur malam. Kali ini tiba-tiba saja Mahyadin membuat satu lagi kejutan dan tak sangka pula dia buat begini. Dia mencabar SPRM. Kali ini Mahyadin Mak Yassin mencabar SPRM. Wow. Nampaknya dulu dia kata SPRM dia laksanakan tugas kerana memang itu tugasnya. Tapi sekarang apa jadi kalau sudah terkena batang hidung sendiri, susah juga kan? Dia nak cabar SPRM untuk siasat, kata Mahyadin Mak Yassin, Presiden Bersatu iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin pada hari ini. Mencabar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya turut menyiasat punca dana politik yang diberikan kepada PKR dan UMNO. Bersatu berkata, agensi penguat kuasa itu tidak seharusnya menumpukan punca dana Bersatu semata-mata kerana parti lain turut menerima dana politik daripada pihak tertentu. Wow, nampaknya ini satu pengakuan secara tidak langsung bahwa memang ada wang yang diterima oleh Bersatu. Sekarang nampaknya Tan Sri Mahyadin Mak Yassin tak mau seorang-seorang kena. Dia nak juga orang lain pun kena siasat juga. Jadi kita berharap kerajaan yang sekarang ini belajarlah daripada Mahyadin Yassin, daripada Najib Razak. Kita harap supaya Anwar Ibrahim belajar dan jangan melakukan kesilapan lagi. Kata Mahyadin Mak Yassin dengan penuh tegas. Beliau berkata, saya nak cabar SPRM untuk siasat. Siasat Presiden PKR dan Presiden UMNO. Siasat di mana punca dana yang diterima oleh UMNO dan PKR. Di manakah sumber dana yang mereka perolehi, katanya. Tambah beliau lagi, sebelum pilihan raya umum ke-15, Perdana Menteri juga daripada UMNO. Adakah UMNO tidak menerima sumbangan politik? Begitu juga PKR di beberapa negeri, katanya. Wow, ini bahaya kerana sekarang dibabit-babitkan pula Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini amat-amat berat. Sebelum pilih, adakah parti ini tidak menerima sumbangan daripada mana-mana ahli perniagaan? Katanya dalam ucapan dasar pada Perhimpunan Agung Tahunan PAT ke-5 Bersatu pada hari ini. Ahli Parlimen Pago itu turut bertanya kepada SPRM mengenai laporan yang dibuat oleh ahli parti yang menggesa siasatan lanjut dijalankan. Dah buat atau belum? Atau yang disiasat hanya Bersatu sahaja? Bukankah ini pendakwaan terpilih? Sebelum pendakwaan juga, ramai termasuk media sudah tahu saya akan ditahan. Seolah-olah mereka tahu saya akan didakwa. Apa maknanya ini dan adakah ia siasatan secara bebas? Kata Tan Sri Mahyadin Mak Yassin. Sementara itu Muhyiddin berdakwa beliau satu-satunya presiden parti yang didakwa di mahkamah disebabkan partinya menerima dana politik. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata sekiranya dia dapati bersalah, beliau juga tidak akan mampu membayar hukuman denda yang dikenakan terhadapnya. Katanya, 2 hari lalu saya diheret ke mahkamah untuk 6 pertuduhan kerana didakwa menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk menerima dana politik bagi Bersatu. Esok satu lagi pertuduhan sama di Seksyen Sa'alam. Kesemua pertuduhan ini seperti ini sebagai Presiden Bersatu bukan kapasiti peribadi. Jika saya bersalah, saya akan dihukum lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda yang terpaksa saya bayar. Mungkin saya juga tidak mampu membayarnya, kata Tan Sri Mahyadin Mak Yassin. Tanya lagi, ini kali pertama seorang Presiden Parti didakwa di mahkamah kerana partinya menerima dana. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
nampaknya semakin panas keadaan sekarang ini ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Satu demi satu pemimpin-pemimpin bakal disiasat. Kali ini Zahid Hamidi pula berada dalam keadaan yang agak mendebarkan kerana kemungkinan dia pun akan disiasat juga oleh SPRM. Sehingga Zahid berkata, saya sedia disiasat bila-bila masa. Wow. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kesediaannya untuk disiasat oleh mana-mana pihak atau pada bila-bila masa sahaja. Timbalan Perdana Menteri itu berkata ia susulan cabaran yang telah dilontarkan oleh Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, yang mahu beliau dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Beliau turut mengingatkan Muhyiddin supaya bersifat berdepan dengan apa juga pertuduhan di Mahkamah Kelak. Kata Zahid Hamidi, saya sentiasa terbuka. Saya pernah disiasat. Saya pernah dibawa di mahkamah. Saya bersedia pada bila-bila masa sahaja, kata Zahid Hamidi. Namun, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin jangan seperti menepuk air di dulang. Tentu muka kita terpercik. Jangan juga meludah ke langit. Pasti itu terkena muka sendiri, kata Zahid Hamidi. Tambahnya lagi, oleh itu, hadapi apa jua sebab saya pernah hadapinya sebelum ini. Saya ucapkan selamat berjaya kepada beliau, katanya. Beliau berkata demikian pada satu sidang akhbar selepas majlis pengenalan calon naib presiden dan majlis kerja tertinggi UMNO Johor di Kompleks Tan Sri Muhammad Rahmat di sini pada Ahad. Hadir sama pada majlis itu adalah naib presiden UMNO Datuk Seri Mazir Khalid dan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Setiausaha Agung UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan. Sebelum ini, Muhyiddin telah dilaporkan mencabar SPRM untuk mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalannya Ahmad Zahid Hamidi. Ahli Parlimen Paguh itu menegaskan, bukan sahaja bersatu, siasatan juga perlu dilakukan terhadap kedua-dua pemimpin itu serta sumber kewangan Parti Keadilan Rakyat PKR dan UMNO. Pada Jumaat yang lalu, Muhyiddin Yassin telah pun didakwa di Mahkamah Session atas 6 pertuduhan yang membabitkan 4 kerana menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah sebanyak 232.5 juta ringgit Malaysia dan 2 lagi kesalahan pengubahan wang haram yang membabitkan 195 juta ringgit Malaysia. Bagaimanapun, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir SPRM kalau mereka memang ada bukti, mereka akan siasat. Saya tetap berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Siapapun, apapun jawatan, kalau bersalah, perlu disiasat. Tapi, kalau hanya untuk tunjukkan bahawa kita bersih dan cuba pula menempiaskan kepada orang lain, nanti sendiri terkena pula, nanti ludah di langit kena batang hidung sendiri. Dan yang tadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.